Halo semuanya, masih bersama Catatan Nat-Nat. Ini ceritanya tadi itu, aku tuh ke pasar. Tapi pasarnya itu ada di mall, teman-teman. Untuk pasar yang jual sayur biasanya masih belum buka. Jadinya aku itu sekalian intip-intip. Hari ini tuh luar biasa rame sekali. Mungkin baru ini ya, baru minggu ini sudah dibuka yang namanya toko baju, toko aksesoris gitu ya. Jadinya itu rame sekali dan banyak barang itu yang di sale diskon-diskon gitu. Padahal aku itu cuma mau cari ini dia. Tadi aku beli ini sama beli kacang-kacangan. Karena kacang-kacangan itu ada yang order beberapa ini ya. Apa namanya itu kacang almond ini dan satu lagi. Terus hasil dari aku jual stik bawang itu aku belikan lagi seledri seleri yang besar, ceritanya begitu. Jadi uang ibu rumah tangga ini puter-puter ya teman-teman. Inilah suasana pasar yang ada di mall itu seperti ini. Aku udah pernah ya cerita kepada teman-teman, sudah punya dan bikin videonya ya. Lagi ada Cherry teman-teman. Terus kalau yang sering itu yang di sini nggak ada itu belewa. Duh, jadi kangen aku dengan buah belewa ya. Biasanya itu kalau Idul Fitri seperti ini itu belewa itu pasti ada. Nah, yang di sini itu ya seperti ini. Jadi marketnya tuh seperti ini. Pumpkin itu lagi murah tadi itu. Tapi aku nggak ambil. Beli itu. Ini kacang-kacangan. Sampai nanti aku mau tunjukkan ke kalian itu ya. Oh ya, waktu aku di mall itu ceritanya itu aku juga mampir kan, cuma lihat-lihat aja. Itu loh, aku itu lihat apa ya tadi itu. Oh, banyak baju yang musim panas itu dijual karena kan sekarang ini udah masuk musim dingin ya. Jadi mereka ganti bajunya itu lebih yang lebih dingin ya. Nah, ini kalau ini lap ini kok lap tonat. Iya, ini ceritanya itu. Untuk ini jumper lap-lap yang kotak-kotak itu, kalau yang cantik-cantik ini untuk morning tea dan afternoon tea. Kalau yang kotak-kotak pasti untuk ini ya, lap meja ya sama lap piring ini ya. Nah, ini loh lucunya teman-teman, tadi tuh aku tuh intip aja. Aku tuh ini donat. Jadi kalau menyajikan donat itu, donat kan lubang tengahnya. Jadi itu ada lepeknya, ada piring kecilnya. Nah, yang besar ini biasanya bisa untuk tumpeng. Terus yang kuning ini, yang emas ini, waduh, mengkilat rasanya. Terus tadi itu aku tuh lihat apa lagi ya? Ya yang lucu itu ya ini. Nah, ini lepek kecil gitu ceritanya, tapi bisa ini ya. Nah, terus ini loh, ini baju yang musim panas itu semuanya pada didiskonin temen-temen. Aku tidak beli ya, aku hanya lihat saja ceritanya. Inilah ceritaku tadi siang untuk mencari seleri, tapi juga matanya masih intip-intip ke sini. Untung tidak beli. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.